Nih, Cak, ini kalau bikin brengkes daun ubi ya. Nih. Nah, ikannya tuh ya harus masuk nian ke dalam, bumbunya tuh harus masuk nian ke dalam ikan sampai ke selo-selonya tuh, nah ya. Nah, ibu ya. Nah, sudah tuh daun ubinya nih kita remet ke sama bumbu. Cak itu. Jadi ini memang lemak nian merengkes ikan kembung daun ubi nih. Nah, kita siapin daun. Nah, kita tata si daun ubi yang sudah ditumbuk, diremet ke tadi. Nah. Di pucuk, di bawahnya juga diinjuin kalau rata. Biar kaget dia meresap sama bumbunya ya. Sama ikan ini. Wih, lemaknya nih pedas masin nih. Merengkesnya wong mesema nih. Pagar alam ini. Dusun ibu kunina. Ibu kuni dusunnya ini pagar alam tuh jambal akar. Dari kecil ibu nih seneng nian masak. Rupanya memang nenek juga dulu seneng masak, pinter masak. Jadi kalau dulu kan serba tradisional, ndak ada blender-blender. Jadi giling dewe bumbu-bumbu ya, Bu ya. Capek nih yang kamu giling, pakai perean. Nah, pakai perean. Itulah kalau zaman sekarang ini mudah. Nah, udah katik kan? Katik blender. Bumbunya tuh nyari di kebon nih, Bu ya. Habis dapat bumbu tadi, dibersih ke, dipere. Pere sampai halus. Hai, saro nak buat brengkes be Bu ya. Saro, mangko itu. Nah, perlu perjuangan ya. Sedekah tuh nyuruh wong tuh lah. Dulah pisin.